keseruanmu. Ya Allah, kami terima undanganmu. Ya Rab, kami datang menuju kepadamu, ya Allah. Ya Karim, kami terima segala pemberianmu, ya Allah. Kami rela dengan apa yang kau berikan kepada kami. Ya Rab, selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua, ya Allah. Ya Karim, semua yang hadir di majlis ini, ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepada-Mu, ya Allah, sahutlah seruan kami, ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu, ya Allah. Undanglah kami, luaskan rezeki kami, lapangkan kehidupan kami, ya Allah, agar kami dapat menjadi tetamu-Mu, dapat beribadah di Masjidil Haram, dapat beribadah di Masjid Nabawi. Fataqabbal minna, ya Allah. Ya Allah, sampaikan selawat dan salam rindu kami kepada Rasul-Mu, ya Allah. Sampaikan selawat dan salam cinta kami kepada Nabi-Mu, ya Allah. Ya Rab, jangan jadikan kami hanya menyampaikan selawat dan salam di sini, ya Allah. Undanglah kami sehingga kami dapat memberikan salam di depan rumah suci Nabi-Mu, ya Allah. Ya Rab, seandainya kami tidak sempat untuk berziarah kepada Nabi-Mu, sedang ajal kami telah tiba, ya Allah, maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah Nabi Yaumil Mahsyar. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di bawah perlindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, berikan kesempatan buat diri kami agar dapat menatap wajah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat memegang lembutnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Karim, kami mohon kepada-Mu, insyaallah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله kami sembah seruan-Mu ya Allah kami terima undangan-Mu ya Rab kami datang menuju kepada-Mu ya Allah ya Karim kami terima segala pemberian-Mu ya Allah kami rela dengan apa yang kau berikan kepada kami ya Rab selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah ya Karim semua yang hadir di majlis ini ya Allah yang melantunkan talbiyah kepada-Mu ya Allah sahutlah seruan kami ya Allah jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu ya Allah undanglah kami luaskan rezeki kami lapangkan kehidupan kami ya Allah agar kami dapat menjadi tetamu-Mu dapat beribadah di Masjidil Haram dapat beribadah di Masjid Nabawi fataqabbal minna ya Allah والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
الكلام شريك لك لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فتقبل منا يا الله بصلوات على نبيك الكريم ورسولك العظيم والنعمة لك والملك لا شريك لك صلاة selawat dan salam rindu kami kepada Rasulmu ya Allah. Sampaikan selawat dan salam cinta kami kepada NabiMu ya Allah. Ya Rabb, jangan jadikan kami hanya menyampaikan selawat dan salam di sini ya Allah. Undanglah kami sehingga kami dapat memberikan salam di depan rumah suci NabiMu ya Allah. Ya Rabb, seandainya kami tidak sempat untuk berziarah kepada NabiMu sedang ajal kami telah tiba ya Allah, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah Nabi Yaumul Mahsyar, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di bawah perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, berikan kesempatan buat diri kami agar dapat menatap wajah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat memegang lembutnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Karim, kami mohon kepada-Mu, kabulkan hajat kami. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك يا الله kami sembah seruan-Mu ya Allah, kami terima undangan-Mu ya Rabb, kami datang menuju kepada-Mu ya Allah. Ya Karim, kami terima segala pemberian-Mu ya Allah. Kami rela dengan apa yang Kau berikan kepada kami ya Rabb. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang akan menjadi tetamu-Mu, yang akan menjadi tetamu kekasih-Mu. Terimalah segala ibadah mereka dan terimalah ibadah kami semua ya Allah. Ya Karim, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, yang melantunkan talbiyah kepada-Mu ya Allah, sahutlah seruan kami ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba pilihan-Mu yang nanti akan menjadi tetamu-Mu dan tetamu kekasih-Mu ya Allah. Undanglah kami, luaskan rezeki kami, lapangkan kehidupan kami ya Allah, agar kami dapat menjadi tetamu-Mu, dapat beribadah di Masjidil Haram, dapat beribadah di Masjid Nabawi. Fataqabbal minna ya Allah. والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فتقبل منا يا الله بصلوات على نبيك الكريم ورسولك العظيم والنعمة لك والملك لا شريك لك صلاة Allah
Sampaikan selawat dan salam rindu kami kepada Rasulmu ya Allah. Sampaikan selawat dan salam cinta kami kepada Nabimu ya Allah. Ya Rab, jangan jadikan kami hanya menyampaikan selawat dan salam di sini ya Allah. Undanglah kami sehingga kami dapat memberikan salam di depan rumah suci Nabimu ya Allah. Ya Rab, seandainya kami tidak sempat untuk berziarah kepada Nabimu, sedang ajal kami telah tiba ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah nanti di yaumul mahsyar. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di bawah perlindunganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, berikan kesempatan buat diri kami agar dapat menatap wajah indah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat memegang lembutnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Karim, kami mohon kepadamu, kabulkan hajat kami ya Allah. Jangan kau sia-siakan permintaan kami. Ampunilah dosa kami ya Allah. Yasin Alim.